Ribuan umat muslim di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam aksi tersebut, umat muslim mengutuk keras serangan brutal yang dilakukan oleh Israel yang mengakibatkan kehancuran di Palestina serta banyaknya korban jiwa. Ribuan umat muslim di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu pagi. Dalam aksi tersebut, umat muslim mengutuk keras serangan brutal yang dilakukan oleh Israel yang mengakibatkan kehancuran di Palestina serta banyaknya korban jiwa. Dalam rangka memperingati 1 tahun genosida Israel terhadap Palestina, ribuan umat muslim di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu pagi. Dalam aksi tersebut, umat muslim mengutuk keras serangan brutal yang dilakukan oleh Israel yang mengakibatkan kehancuran di Palestina, serta banyaknya korban termasuk anak-anak yang tak berdosa. Massa aksi menilai bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Ketua pelaksana aksi, Haji Iman Budiman, menyampaikan bahwa masyarakat Bandung khususnya dan umat muslim secara global tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina. Koordinator lapangan Korlap Aksi, Ustadz Roynul Balad, menyebutkan bahwa aksi ini dilakukan tanpa adanya kepentingan politik praktis, tetapi semata-mata sebagai gerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita kembali turun ke jalan mengajak seluruh elemen entitas umat dan bangsa untuk kembali membuktikan solidaritas kita terhadap perjuangan sosial kita di Palestina. Kenapa kita turun ke jalan lagi untuk kesekian kalinya di sini, di tempat yang sama? Karena ini kita harus terus mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa dengan persoalan Palestina. Dan hari ini menjelang tepat 1 tahun genosida sejak 7 Oktober. Ya, walaupun penjajahan terhadap Palestina sudah 70 tahun lebih, tapi khusus untuk Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa menjelang 1 tahun, kita kembali mengingatkan karena hingga detik ini Israel tidak pernah menghentikan kejahatan perangnya di Palestina. Untuk itu kita tidak boleh berdiam diri, kita suarakan terus, kita ingatkan terus supaya kepedulian terhadap Palestina ini juga tidak boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini diperakarsai oleh mahasiswa Islam, terkumpul 15 ormas dan juga ada harokah 48 harokah dan pergerakan kaum muslimin. Juga ini bukan hanya ormas Islam, ada ormas nasionalis juga. Sehingga bisa hadir hari ini sebetulnya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama. Kita ini hanya sebatas ikhtiar. Dan kenapa bisa hadir sebanyak ini tanpa ada yang dibayar, apalagi misalnya dikasih makan nggak ada. Ini dalam kondisi bukan agenda politik praktis, bukan. Ini menyampaikan solidaritas ukhuwah Islamiyah sesama anak manusia di muka bumi ini. Karena sudah kita lihat kekejamannya Israel, makanya bisa hadir ini dengan hati nurani yang betul-betul ini dorongan dari pribadi masing-masing seorang muslim, bahkan tidak perlu jadi muslim, tidak cukup jadi manusia untuk bisa mengetahui dan meyakini bahwa kekejaman Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Aksi unjuk rasa tersebut didukung oleh 15 organisasi massa ormas Islam di Kota Bandung serta 48 kelompok harokah yang turut ambil bagian dalam menyuarakan dukungan untuk Palestina.